Jumat pagi, pemerintah Kota Jambi melepas kontingen Kota Jambi yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Jumat pagi, Asisten 2 Setda Kota Jambi melepas kontingen Kota Jambi yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar tahun 2018. Sebanyak 117 orang kontingen Kota Jambi yang terdiri dari 98 atlet dan 19 pelatih dan ofisial akan diberangkatkan ke Bangka Belitung. Asisten 2 Setda Kota Jambi Erwansah berharap kontingen Kota Jambi dapat mengharumkan nama Kota Jambi dan para pelatih dan ofisial diharapkan dapat membina secara serius. Besar harapan pemerintah kota, menaruh harapan besar kepada para atlet untuk dapat prestasi yang lebih baik untuk didominasi oleh para pelajar yang ada di Kota Jambi. Makanya kita minta mohon kepada para pelatih, manajer dan ofisial benar-benar dapat membimbing anak-anak ini sehingga dia berprestasi secara maksimal. Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Moncar mengatakan, atlet yang dikirimkan telah mengikuti seleksi pada bulan Februari dan Maret lalu. Bagi atlet yang berprestasi di Popda maka akan dikirim ke Popwil satu bagian Sumatera yang akan dilakukan di Aceh. Pada tahun ini kontingen Kota Jambi ditargetkan untuk meraih juara umum. Ada Popda ini merupakan atlet pelajar yang ada di Kota Jambi yang kita seleksi di bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Mereka ini setelah terpilih dan menjadi duta Kota Jambi, atlet yang berprestasi nanti akan menjadi Popwil, akan olahraga wilayah. Jadi pembinaannya nanti mereka dipilih jadi mewakili Provinsi Jambi di Pekan Polwil yang akan dilaksanakan di Aceh. Jadi mereka yang berprestasi mewakili kota sekarang ini akan dipilih untuk mewakili Pekan Olahraga Wilayah 1 Sumatera yang akan dilaksanakan di Banda Aceh. Jadi bentuk apresiasi pemerintah kota mereka disiapkan untuk Polwil. Jadi berjenjang mereka ini. Dan mereka ini adalah pelajar. Meka Pestaria, JEK TV melaporkan.